Halo Smart Viewers, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, informatif, dan inovatif berdasarkan sesosok individu yang dapat menggali ruang ide Anda secara lebih maksimal pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini merupakan seorang wanita kreatif yang berkarir di bidang film dan kreatif director. Karya-karyanya tertuang di berbagai media mulai dari film, music video, iklan hingga company profile. Penasaran siapa dia? Berikut kita simak profil narasumber yang berhasil dihimpun oleh tim Mirs TV. Sutradara film perempuan di Indonesia masih terbilang langka. Jarang, bukan berarti tidak ada. Dan salah satu nama yang mencuri perhatian sineas dalam negeri adalah Gianni Fajri. Biasa disapa Gian, sutradara film satu ini tak terbatas berkarya pada film layar lebar, tetapi juga pada seni dan musik. Kecintaannya pada ketiga hal tersebutlah yang membuatnya menjadi seorang sutradara film dan sutradara seni. Dengan skill dan bakat yang ia miliki, Gianni sukses mengerjakan film pendek pertamanya yang bertajuk Julian Day. Film ini merupakan kolaborasinya dengan band Elephant Kind. Selain film tersebut, Gianni juga dipercaya oleh sutradara film Filosofi Kopi, Angga Dwi Masa Songko, untuk menggarap video proses behind the scene film tersebut, serta kerjasamanya untuk mengerjakan video komersial pendek dari brand air mineral ternama di Indonesia. Oke Smart Viewers, itu tadi sedikit cuplikan mengenai profil narasumber kami hari ini, yaitu Gianni Fajri. Setelah komersial break berikut, kami akan kembali dengan sosok Gianni, maka tetap di sosok, jangan kemana-mana.